warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Om Bro. Jumpa lagi Om Bro ya di BK Strut Custom Gurang Kosong. Langsung aja Om Bro. Jadi hari ini kita mau memproses punya rekan kita Om Bro ya. Jadi dia punya datang sini membawa joran yang patah. Seperti ini Om Bro. Seperti ini, dan ini udah kita bongkar Om Bro ya. Kita bongkar. Jadi ini karena keinjak Om Bro, bukan karena ikan ya, keinjak. Sampai rail seatnya pun keinjak Om Bro. Tenryu Jig Jam Portes 2. Ya, Portes 2 Jig Jam. Jadi keinjak Om Bro, amat sangat disayangkan Om Bro ya. Barang brand seperti ini harus patah. Ini udah kita bongkar, ini ringnya. Dan ini gantinya Om Bro. Dia menginginkan untuk pakai Exoga Om Bro. Exoga, dia milih Exoga blanknya dengan PE 1,5. Nah, seperti ini Om Bro. Ini udah kita konsep Om Bro ya. Udah kita bubut seperti ini. Exoga Takadum PE 1,5 single Om Bro ya. Takaji Om Bro, Takaji. Satunya ini dia ingin memindahkan dari Tenryu ini Om Bro. Tenryu Jig Jam Portes 2 nya ini PE 1,3 Om Bro ya. PE 1,3 ke Exoga ini. Jadi yang nempel di sini kita pindahkan. Berhubung karena kita lihat-lihat lagi untuk real seat Om Bro ya, dia agak ada retak di sini Om Bro. Sepertinya barangnya ini entah keinjak entah ke apa Om Bro ya, sampai patah depannya juga. Sampai real seatnya pun retak Om Bro ya di sini Om Bro ya. DPS SD dia retak. Alhasil ini kita ganti juga Om Bro ya, nanti pakai real seat yang sama. Terus ini ringnya Om Bro, sudah kita bongkar. Tenryu Jig Jam Portes 2. Satu lagi, dia menginginkan satu lagi Om Bro. Jadi dia request 2 Om Bro ya. Request 2, kebenaran pakai Exoga semua. Exoga PE 1,5. Nah ini Om Bro. Jadi dari rekan kita Om Bro ya, yang di Jakarta. Dia request. Jadi dua piece Om Bro ya, jadinya nanti tambahan lagi satu lagi Om Bro untuk PE 2. Jadi nanti PE 2 nya ini kita kasih kita coating warna biru, ada tonggolan biru sedikit karena konsepnya ini sudah warna biru. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya untuk PE 2 punya rekan kita yang ada di Jakarta. Terus yang ganti ring, gantinya Tenryu ini PE 1,5 nanti 175 cm Om Bro ya. 175 cm dan yang satu lagi 170 cm. Jadi hasil nanti kita potong Om Bro ya. Kita potong barang berapa senti, kita potong nanti sesuaikan dengan keinginan request rekan kita. Kita menyesuaikan keinginan para pecinta custom. Ya Om Bro ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita langsung gas Om Bro, karena sudah ditunggu sama yang punya, mau dipakai, mau dicoba katanya. Mudah-mudahan berjalan lancar Om Bro ya. Kita lanjut Om Bro. Gaspol Om Bro. Thank you.
Bro. Ah, sudah jadi Om Bro ya yang gantikan Tenryu Om Bro ya, Tenryu Jig Jam Portes, Portes 2 yang kita gantikan blanknya karena patah keinjak Om Bro ya di kapal. Sampai rear seat-nya pun rupanya agak retak Om Bro. Rear seat-nya di sini Om Bro ya. Di sini dia agak retak nih. Sini nih, area sini dia retak nih. Untuk rear seat-nya Om Bro ya, makanya kita ganti. Dan ini blanknya Tenryu Portes 2 Jig Jam Om Bro ya, Jig Jam. Jadi kita ganti dengan blank Exoga Takagi P1,5 dengan maksimal jig 100 gram Om Bro ya. Portesnya 6 kilo. Max dragnya 2 sampai 3 kilo. Kita ambil Om Bro ya. Ini dia Om Bro, penampakannya Om Bro. Kita proses 3 dari seminggu ini Om Bro ya. Sudah jadi semua dan satu lagi ada Om Bro ya, ada. Jadi untuk rekan kita yang ada di Jakarta semua Om Bro ya, khususnya Jakarta Utara, dia request. Nah ini yang Tenryu Om Bro ya, Tenryu. Jadi dia restorasi, ganti blank Om Bro ya, ganti blank, segala partnya, segala rear seat, tapi rear seatnya tidak bisa kita pakai lagi karena retak keinjak juga Om Bro ya. Jadi ring dan aksesorisnya yang kita gunakan, yang lainnya kita ganti Om Bro ya. Dan ini P1,5 dan 2 Om Bro. Nah ini yang 2 Om Bro ya. Sudah jadi semua, sudah siap pakai. Nah jadi kita ambil yang P1,5 Om Bro. Nah tampilannya seperti ini Om Bro ya. Kita buat yang simple, nggak begitu apa agak rumit Om Bro ya. Kita pakai standar aja DPS SD 18P terus extra lock. Nah, karena ini bongkaran dari Tenryu Jig Jam Portes 2-nya P13. Ini juga aksesoris. Jadi kita buat yang simple. Dan ini kita kasih kolongan sedikit Om Bro ya. Kita kasih kolongan sedikit karena kita bisa menyesuaikan yang blank yang patahnya Om Bro ya, Tenryu-nya. Dan ini request dari rekannya yang punya, justru yang datang ini yang rekan kita Om Bro ya. Ini dia menginginkan kaki satu, sik semuanya Om Bro ya. Sik semua termasuk yang PE2 sik. Dan kita proses Om Bro ya. Jadi yang ini tuh menyesuaikan panjangnya, menyesuaikan yang lama Om Bro ya. Yang lama 175 cm, sementara yang request satu lagi 170 cm Om Bro ya. Tadi saya timbang udah beratnya, total berat keseluruhan 182 gram. Yang ini karena ringnya besar, beda di ring aja Om Bro ya. Jadi 193 sekian lah tadi Om Bro ngedip-ngedip. Terus kita ambil yang PE2 Om Bro. PE2 punya rekan kita yang Tanjung Priok juga Om Bro ya. Punya Pak Haji. Pak Haji, terima kasih ya. Yang proses yang kelimanya. Terima kasih Pak Haji. Aduh. Ini Om Bro. Jadi dia minta color warna biru metalik Om Bro ya. Kita coating, terus kita stiker, kita tempel Om Bro ya. Jadi seperti ini. Nah, ini name tag-nya dia Zanford. Nah, terus dia memakai SIG juga 25 size-nya. Jadi nggak menambah beban karena melihat dari spek spesifikasi dari blank itu. Untuk P2 masih bisa lah kita pakaikan yang 25, size 25. Terus ada carbon nut
di apa busa eva bottomnya Om Bro ya. Jadi nuansanya warna biru seperti ini Om Bro ya. Jadi agak ngebling-ngebling dikit Om Bro kalau kena cahaya. Oke Om Bro ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk video kita hari ini, kita hanya kita memproses restorasi joran Tenryu Jigjam Portage 2 P13 yang keinjak Om Bro ya. Sangat disayangkan karena barang tersebut lumayan Om Bro ya harganya Om Bro ya. Kalau dihitung dengan harga ada yang ada di pasaran, sangat disayangkan keteledoran atau kecerobohan di kapal Om Bro ya, karena ditaruh di bawah, digeletakin, pada akhirnya keinjak patah depan dan retak di real seat. Akhirnya kita ganti dan sudah dapat gantinya, walaupun pakai blank istilahnya ya, yang sesuai dengan karakter dari blank sebelumnya Om Bro ya, Tenryu Om Bro ya. Dia lebih mendekati ke Takaji 60 PE 1,5, karena dari bendingannya juga mendekati Om Bro ya, mendekati. Mana tadi? Ini Om Bro ya, mendekati dia. Karena ini udah patah Om Bro ya. Jadi kita ngambil dari lumayan panjang Om Bro, 20 sentian lebih, 25 senti lebih patahnya, keinjak. Jadi seperti ini Om Bro ya. Ini sepertinya join butt Om Bro. Yang punya ini menyatukannya apa? Jadi one piece. Ya mungkin agak-agak simple aja Om Bro untuk pas berangkat mancing di bawahnya. Oke Om Bro ya, jadi kurang lebih seperti itu video kita untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah support, terima kasih telah mendukung di channel ini Om Bro ya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.